Oh bisa Pak, Bapak bisa menjadi presiden untuk ketiga periodenya. Terima kasih. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati, jawab. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya. Jawabannya bukan itu, salah. Ini kok serius terus. Sekarang silahkan maju. Sebentar, sebentar, belum. Pertanyaannya belum ada kok udah mau maju. Saya sudah muter di beberapa pertemuan, tapi belum ada yang bisa menjawab. Silakan tunjuk jari dulu, jangan maju. Nanti saya tunjuk baru maju. Yang di atas juga boleh maju, tetapi jangan meloncat. Muter, nanti masuk, maju silakan. Jauh di mata, dekat di hati. Boleh yang di atas satu, ya satu, silakan turun. Ya ini, ya ya, yang depan, biru depan, ya silakan. Muter turun, ya. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, laki-laki satu perempuan boleh. Pakai kacamata. Ya. Silakan. Satu kanan, satu kiri, silakan. Dari nunggu mic, nunggu mic. Oke, kalau gitu udah langsung saja. Kenalkan dulu. Shalom. Perkenalkan nama saya Tirsya Riani Daniel. Saya dari Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Lingkungan. Tirsya Riani Daniel. Iya, Tirsya. Taisya. Langsung dijawab. Jauh di mata, dekat di hati. Tadi tunjuk-tunjuk gini apa tadi? Mau dekat saya aja ini, Pak. Mau dekat dengan Bapak Jokowi. Mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga. Kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk ketiga periodenya. Terima kasih. Itu konstitusi enggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati, jawab. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya. Jawabannya bukan itu, salah. Silakan kenalkan. Sebelumnya Om Swastiastu, perkenalkan
nama saya Ikadaria Febriana, saya dari Lampung Selatan, Lampung, Pak. Lampung? Iya, Pak. Kadek Febri, Pak. Febri. Kadek Febri. Jauh di mata, dekat di hati, jawab. Kalau saya berpikir tadi singkatnya, saya pengen berpikir ibu saya, Pak. Karena sedang jauh, tapi di hati selalu. Tapi kalau saya berpikir secara saintis, yang paling dekat dengan hati itu ada empedu, Pak. Tapi saya ngelihatnya jauh. Jawabannya yang tadi betul, ibu. Betul. Tapi yang saya maksud, jawabannya bukan itu. Itu betul, betul sekali. Tapi yang benar yang nomor dua, empedu. Benar. Cek. Ini saya bawa ke beberapa pertemuan, enggak ada yang jawab, sekarang terjawab oleh kadek, udah. Untuk apa? Udah, jadi sudah terjawab, silakan kembali. Terima kasih banyak, Bapak. Bapak. Yeah. Iya, ini udah jawab kan. Tadi saya janji sepeda ya, saya beri sepeda udah. Saya Pak. Kalau saya, foto Pak. Berdua boleh nggak Pak? Foto bareng. Silahkan kembali. Apa? Minta foto berdua boleh tidak Pak? Udah dapat sepeda masih minta foto. Oke Bapak, Bapak. Saya ya Bapak. Boleh ambil cepat. Foto bertiga aja, foto bertiga selfie. Sini aku pegangin. Nanti kirim ya. Kamera belakang. Kamera depan aja. Nah. Oke, terima kasih banyak Bapak. Silakan kembali. Sepedanya nanti diantar. Dah. Siap, Pak. Satu lagi masih ada sepeda. Apa yang masuknya miring, keluarnya miring? Ini harus siap jawabannya betul loh. Jangan sampai nanti maju hanya pengen deket saya aja. Boleh, nih. Ya, ya, Mbak. Ya, boleh. Ya. Nih, tadi yang gini, ya. Ya, pakai kacamata, ya. Ya. Ya, silakan dikenalkan dulu nama. Ya, selamat siang. Aduh, saya gemetar, Pak. Nama saya Siska. Siska. Iya. Ya, langsung jawab Siska. Jawabannya adalah kancing baju. Silakan. Nama saya Sandi, saya dari Sandi. Jawa Timur. Dari? Jawa Timur, Surabaya. Jawa Timur, ya. Jawaban saya tadi sama, tapi saya kasih jawaban yang berbeda biar berbeda. Jawabannya kain pancing. Apa? Pancing, kain pancing. Kail pancing. Kail pancing. Ya, biar beda. Ya, sepedanya ke Siska, udah. Udah, silakan kembali. Jawabannya memang kancing. Pak, foto boleh ya? Ya, udah. Ya, silakan kembali. Terima kasih, Pak. Ya.
Selamat. Selamat.